Assalamu alaikum. Hai korang. Okay guys, cantik tak emas aku? Cantik kan? Juventus, Abang CR, Cristiano Ronaldo gitu. Okay guys, hari ni, tengah hari ni dalam 12 tengah, aku nak gerak ke Sungai Besi dengan kawan aku. So nak pergi makan-makan sebab tempat ni macam famous dekat Facebook. Kita orang tak pernah pergi, so ni first time kita orang pergi. Dia ada banyak brunch, antaranya dekat Sungai Besi, Kota Damansara, Shah Alam dan Wangsa Maju tak silap aku. So menunya western, ala-ala macam Mooney Discovery. So guys, without further ado, jom teman kita orang pergi ke sana dulu. Alhamdulillah guys, dah sampai. Yang ni brunch yang dekat Sungai Besi. 10 minit je daripada tempat kediaman aku. Jom kita tengok apa yang kita nak makan. Order dekat sini mudah je. Korang scan code ni guna QR scanner korang. Kemudian, walah, dalam apps ni, bukan apps lah, dalam portal ni terus keluar menu-menu yang korang boleh order. And then you check out, lepas tu you bayar dekat counter. Mudah kan? Boleh bayar guna cash ataupun macam aku bayar guna debit card. Senang je. For those yang tak pernah pergi macam aku, kat sini makanan dia memang berasaskan western food saja. So korang yang minat spaghetti, apa tu pun, lamb chop, chicken chop, beef chop, burger, dekat sini ada guys. Tengoklah harga dia guys, lebih murah daripada kedai yang satu lagi tu kan. Bapak berbaloi. Alhamdulillah, syukur dah selesai order. Ini sahaja yang kita orang pilih lah untuk makan kali ni. So ni first time pergi, so rambang mata tak tahu nak pilih mana. Takut tak habis makan, so kita orang pilih ini sahaja. Untuk kali ni kita orang pilih strawberry float, Nescafe float dan coffee float. Murah je guys. Yang ni RM4. Coffee float dengan Nescafe float RM4 sahaja dan strawberry float RM3. Kemudian kita orang ambil big platter sebab big platter tak ada nasi. So kita orang prefer yang tak ada nasi lah sebab siang ni makan nasi kan boring. Ditandangi dengan dua sauce, mushroom sauce dengan black pepper sauce. Yang ni kalau habis boleh refill, don't worry. Lepas tu ada chicken chop cheesy, chicken chop black pepper, ada aglio-aglio, spaghetti aglio. Lepas tu ada fries, kemudian kita ada cheesy wedges. Dan the last but not least, kita ada juga meatball. Dan tak lupa, yang ni, favourite aku, lamb chop. Dan memandangkan set big platter tadi tak ada burger, so kita orang decide nak pilih burger juga. Yang aku pilih ni, burger chicken mushroom
Ada dalamnya ada chicken, ada mushroom, ada mashed potato. Nampak sedap gila guys. Set ni RM10 sahaja dan didatangi dengan mushroom paste yang sangatlah pekat dan sedap ni guys. So creamy. Tada, ini sajalah yang kita order untuk kali ni. InsyaAllah next time kita order lagi. Okay guys, hari ni aku bertuah kerana seorang kawan aku ni, M. Dia sebenarnya adik kepada kawan aku, tapi aku pun berkawan dengan adik dia ni. Nama dia orang panggil dia kena M lah. So sejak dia jadi doktor dekat Kelantan, so aku kawan boleh rapat jugalah dengan adik dia ni kan. Sebab kawan aku tu dekat Kelantan sekarang, so adik dia ada dekat KL. So kita pergi makan sama-sama sahaja sebab lama dah tak jumpa. Ya Allah guys, sedap gila. Aku memang suka sangat mushroom burger dia ni. Sangatlah sedap. RM10 guys. OMG. OMG, OMG. Tebal kau, besar RM10 macam ni. Kalah Burger King weh. Bapak padu gila. McD pun boleh kalah. Sangat-sangatlah memenuhi cita rasa tekak Melayu kita ni. Tekak orang Malaysia ni. Sedap tengok tu dia makan. Sedap gila. Alhamdulillah, bersyukur walaupun order banyak, habis untuk 2 orang walaupun makan untuk 4 orang. Guess what? Kawan aku ni beli satu lagi set yang sama, big platter untuk family dia sebab sangat sedap. Nak recommendkan dekat family dia. Alhamdulillah guys, dah kenyang dia. Okay guys, video kita sampai di saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye. Hai korang, seperti yang korang tahu, aku ada akaun Shopee. Dan kalau korang tengah cari resume yang murah-murah, template resume yang murah-murah, korang boleh dapatkan di Shopee aku. Link dia ada bahagian description di bawah, okay? Bahasa Melayu ada, bahasa English pun ada. Terima kasih.